dengan menjaga makanan anak ni is basic lah requirement ya, supaya anak kita dapat membesar dengan sihat dan tanpa ada unsur-unsur over nutrition seperti obesity dan sebagainya dan juga under nutrition. So after 6 months kita kena apa nama memberikan set-set makanan yang slightly different ya. Yang pentingnya tinggi khasiat dalam karbohidrat dan juga protein untuk memberi kelebihan kaloris yang anak-anak kita ni perlukan untuk membesar. Anak-anak yang kurang menerima makanan nutritious ni, yang penting sebab yang penting sekali karbohidrat kan yang memberikan kaloris yang tertinggi dalam apa nama grup pemakanan kita. Bila kanak-kanak ni tak cukup karbohidrat, maka badan dia akan memecahkan apa nama sel-sel muscle ya untuk menambahkan kaloris dia untuk physical requirement dia, metabolic requirement dia. Obesity ni sindrom baru ya, sebab sekarang ni budak-budak yang 5-6 tahun pun dah ada 60 kilo melebihi daripada rate of growth. Bila anak tu degil dan tak nak makan ni dan sebagainya ni, cerewet ni selalunya antara umur 2 atau 3 tahun selalunya, toddlers ya. Sebab dia masa tu dia dah ada pemikiran dia sendiri, dia ada opinion dia sendiri. So bila anak tu menentang apa yang kita nak cakap, jangan marah walaupun susah. So kita kena pandai, kita kena kreatif untuk mengambil hati dia. So kalau dia tak nak, okey, kita kena respect dia punya wish, dia tak nak tu. Pisang tu memang buah yang berkhasiat. Tapi kalau anak-anak kita ada sembelit dan sebagainya, sebab kandungan kanji kat dalam pisang tu is very high. Pisang yang belum cukup masak, dia tak load. So dia tak boleh hadam. Bila tak boleh hadam, kanji-kanji yang tinggi ni akan tak hadam dan tinggal di dalam usus. So itu yang menyebabkan sembelit bertambah teruk lah. Saya sarankan susu tepung formula, sebab susu tepung tu mempunyai fortifikasi kalsium dan juga zat besi yang kurang dalam pemakanan kita naturally ya, dan susah untuk diserap. So up to 2 years tu bolehlah susu tepung yang bermacam-macam peringkat 1, 2, 3 dan sebagainya. So nasihat saya simple aja. Apa yang kita makan mestilah nutritious as a family. Kalau kita makan makanan-makanan segera yang kurang nutrisi, anak-anak kita pun akan makan makanan yang sama.